Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung disatroni pencuri dengan membawa senjata tajam Jumat silam. Pelaku yang terekam kamera pengintai menodongkan senjata tajam ke petugas pengisian bahan bakar dan berhasil menggasak uang sebesar 2 juta rupiah. Kasus ini telah ditangani oleh petugas kepolisian sektor Bale Endah. Inilah video rekaman kamera pengintai yang viral di jagadmaya. Video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan detik-detik ketika pencuri menodongkan senjata tajam kepada petugas pengisi bahan bakar di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Peristiwa penodongan terjadi pada pukul 4 dini hari pada saat kejadian kondisi SPBU dalam keadaan sepi. Sebelum aksi penodongan terjadi, kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor sempat mengisi bahan bakar. Setelah mengisi bahan bakar, kedua pelaku kemudian menodongkan senjata tajam berupa golok kepada petugas SPBU. Kedua pelaku berhasil menggasak uang sebesar 2 juta rupiah. Isi bensin itu langsung menodongkan? Ngisi dulu sampai beres semuanya, sampai beres dia, si temennya, joknya udah tertutup lagi. Nah, saya waktu saya nunggu bayaran dari dia, uangnya. Ternyata yang keluarin bukan uang. Baik, saya jelaskan untuk kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi di SPBU di wilayah Cikares. Kejadian tepatnya kurang lebih jam 4 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat. Itu yang dihilangnya apa saja mungkin? Dari hasil keterangan dari korban tadi, jadi yang diambil uang sebanyak kurang lebih 2 juta rupiah. Kasus penodongan terhadap petugas pengisi bahan bakar kini telah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Bale Endah. Petugas juga akan berkoordinasi dengan jajaran reserse kriminal Polresta Bandung untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Rezitia Prasaja, Bandung TV.